Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Kita akan bertemu kembali di dalam pembacaan Firman Tuhan dan Renungan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Namun sebelumnya, kita berdoa: Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita menjadi renungan yang sangat berharga dalam kehidupan kita satu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sesuatu telah terjadi ketika Paulus Berbicara di dalam sebuah pertemuan di Troas, dia berbicara tentang Firman Tuhan dan mengabarkan Injil di sana. Dan mujizat terjadi di sana oleh karena apa? Seorang pemuda yang bernama Oitikus, yang dengan sepenuh hati mendengarkan penjabaran-penjabaran dan Firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus itu oleh karena rasa girangnya dan ternyata begitu dia senang dan telah meresapi firman Tuhan yang hidup pada saat itu atau yang diberitakan pada saat itu pada akhirnya ketika dia duduk di jendela di sebuah jendela akhirnya dia terhempas oleh rasa kantuknya dan terjatuh dan di sanalah mulai Tanda mujizat itu dilakukan oleh Paulus. Artinya, apa Paulus segera mengatakan kepada orang-orang banyak di sana supaya mereka jangan ribut, dan satu pernyataan mengatakan bahwa dia masih hidup. Tentu, Ibu Bapak, saudara-saudara, ini bukanlah kekuatan Paulus. Tetapi kekuatan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus dan Allah tidak pernah mempermalukan setiap para rasulnya, anak-anak Tuhan, ketika dia bekerja, terutama ketika firman Tuhan diberitakan. Dimanapun firman Tuhan diberitakan, maka kuat kuasa Tuhan akan tetap dan selalu mendampingi anak-anak Tuhan, baik sedang dalam pekerjaan, dalam karya-karyanya, dalam pelayanannya, terutama dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena memang Yesus juga pernah mengatakan setiap orang-orang percaya yang benar-benar mempercayai Yesus Kristus sifat-sifat mereka akan diikuti dengan tanda-tanda mujizat. Kalau kita lihat di dalam kitab Markus pasal 16 itu banyak tanda-tanda mujizat yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Oleh karena itu kita diingatkan kembali dalam setiap kesempatan ini Ketika Paulus berkuasa untuk melakukan tanda mujizat dan menghidupkan kembali Oitikus, kalau semua orang mengatakan dia telah mati, namun sama seperti Yesus juga pernah meredakan angin ribut, sama seperti Yesus juga yang pernah menyembuhkan orang-orang buta, yang telah menyembuhkan orang-orang lumpuh, bahkan Yesus juga pernah membangkitkan anak seorang Yairus, itu kuasa itu juga pasti akan dimiliki oleh setiap orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudara dalam kesempatan ini juga kita diberikan suatu kesempatan untuk menciptakan suasana yang damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Artinya jangan seperti Oetikus tadi, ini juga sifat yang tidak benar. Ketika dia mendengar firman Tuhan oleh karena Paulus berbicara agak lama dia mengantuk dan jatuh, ya. Jangan seperti itu. Banyak juga saat ini Hadir di gereja, hadir di pertangiangan, atau hadir dalam persekutuan dimanapun, di kantor, di, di tempat pelayanannya, di huta atau pertangiangan, banyak orang yang hadir di sana dan mau. Tapi kadang-kadang rasa kantuk ada. Jangan seperti itu. Dan kita harus tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sekali lagi firman ini mengajarkan kepada kita supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengabadikan diri kita senantiasa untuk tetap hidup di dalam pemerintahan daripada firman itu sendiri supaya pada akhirnya sama seperti yang dilakukan oleh Paulus oleh karena kuat kuasa firman itu, dia juga mengajak setiap orang-orang yang hadir di sana untuk melakukan yakni perjamuan kudus. Memakan roti dan meminum anggur. Apa yang hendak dikatakan di sana? Setiap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus sama seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Hanya satu pesan: ketika Dia membagikan roti, laksana tubuhnya, dan anggur, laksana darahnya, Dia hanya mengatakan, "Perbuatlah demikian untuk mengenang akan daku." Ketika kita mengenang akan peristiwa. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tentu ibu bapa, saudara-saudara kita akan tetap digenapi oleh janji-janji yang daripada Allah bahwa kita akan tetap mendapat perlindungan yang abadi. Hari ini, saat ini juga, ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, ketika anak-anak kita belajar, walaupun belajar dari rumah, mari kita melihat bahwa di sana juga Allah akan memerintah kita dan melindungi kita. Jangan pernah takut. Mujizat Tuhan masih tetap berlaku saat ini. Sadar atau tidak sadar, kehidupan kita selalu dinaungi oleh mujizat-mujizat nyata dari Tuhan. Sebab firman itu, sekali lagi saya mengingatkan, di mana firman Tuhan diberitakan, di sana mujizat Tuhan juga terjadi. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani dan salam sehat serta salam sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih, Bapak di sorga. Kami mengingat begitu banyak hal yang telah engkau lakukan dalam kehidupan di dunia ini melalui para rasul, terutama saat Paulus memberitakan firman di Troas. Di sana terjadi juga sebuah mujizat oleh Paulus ketika Oitikus yang terjatuh. Dari jendela itu, semua orang sudah mengatakan bahwa Eutikus itu sudah mati, namun oleh karena kuat kuasa dan penyertaanmu kepada Paulus, Paulus juga membangkitkan Eutikus itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan semuanya yang kau lakukan itu adalah bukti bahwa Firmanmu itu adalah Firman yang menghidupkan, Firman yang menguatkan, Firman yang memberikan perlindungan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah kami tetap menerima perlindungan lawatan daripada Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi jalan kami. Sama seperti yang disaksikan oleh pemasmur itu. Biarlah karya-karya Tuhan melalui kami. Melalui pekerjaan kami, melalui anak-anak kami, melalui keluarga kami, melalui gerejamu. Tetap menjadi inspirasi yang positif dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sambut firmanmu, kami akan dikuatkan dan disegarkan kembali oleh firmanmu. Dalam Kristus Yesus, berikan kepada kami kesehatan dan berikan kepada kami juga kepastian tentang kehidupan kami. Bahwa kami adalah sebagai pewaris kerajaan Allah, bukan hanya di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga nanti di sorga kelak. Terpujilah namamu, Ampunkan kami atas dosa dan salah kami. Terima kasih, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati Engkau sekalian, amin.